apa-apa, Bang. Enggak apa-apa, Kak. Alah. Enggak, enggak. Abang siapa, Bang? Minta izin dulu lah, Bang. Enggak gitu. Abang kejadian penyerangan tadi itu awalnya. Awalnya tadi kami mendapat informasi dari warga sekitar bahwasanya warga sudah merasa, mereka sudah memberi peringatan sama lapor tua, cuman lapor tuanya nggak menggubri, malah mereka yang marah-marah. Warga mana yang kami rusuhin gitu? Orang kami nggak buat kerusuhan kok, kami kan hanya minum-minum aja di sini gitu. Jadi saya pun dapat instruksi dari ketua polis untuk mengkoordinasi atau untuk musyawarah lah tujuannya sebenarnya. Apa sebenarnya kenapa masih tetap beroperasi gitu. Jadi saya punya inisiatif untuk menjadikan dokumentasi bagi kami polis. Saya foto sama saya videokan. Tapi mereka nggak terima. Malah mereka melakukan anarkis lah terhadap saya. Mereka pukul tangan saya, jatuh handphone saya ke bawah. Saya mau ambil, anggota udah semua nyerbu dia, itu warga udah semua turun tangan gitu, sampai rumah mejanya dibalik udah sama warga. Ada yang nyaman kan? Ada, pemilik kedai tua, suami istri, sama satu lagi mungkin perwakilan mereka lah. Tapi jalan Lubis Raya, depan sekolah SD Impres. Ada sama siapa? Saya, Muhammad Ufri. Sekretaris UI Desa Punas Mandala. Ya, 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 ya,